بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى dan juga dari kita sebagai
Thumma qala hayya 'alal falah, qala la
ya, ikhlasan, ya, daripada hati kita, daripada sanubari kita, daripada sudur kita. Apakah ganjarannya kata Nabi SAW? Dakhalal jannah, maka ya, dia akan masuk syurga. Tapi jangan salah fahamlah. Kepada itu bolehlah buat benda lain. Berzina boleh, memarah boleh, curi boleh, berubah boleh, menyambung boleh. Tak ada masalah. Dua azad dia masuk syurga je. Ada salah satu amal ibadah yang boleh ya, mendekatkan kita ke arah masuk syurga. Inilah dia, menjawab azad. Bukan sekadar mendiamkan diri ketika azan dilaungkan, tapi kita jawab azan itu satu persatu. Daripada mula sampai habis. Kalau daripada diri kita, terlebih daripada diri kita, daripada hati kita, dari sanubari kita, maka Nabi SAW kata kita ni akan layak masuk syurga atau masuk dia. Lagi kita tak buat dosa besar, lagi kita tak akan mengekalkan dosa kecil, peluang masuk syurga itu terbuka, akan semakin terbuka. Antara amal ibadah yang boleh mendekatkan kita ke arah masuk kita ke dalam syurga. Begitu maksudnya. Wallahualam. Baik, itu dah hadis buat Imam Muslim. Dinyatakanlah sebuah hadis lain, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, daripada Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika satu hari, pada satu hari kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ni dia ya bin ahli sufa. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni nama sebenarnya Abu bin Sakhrin radhiyallahu anhu? Beliau ni min ahli sufa, daripada ahli sufah. Ahli sufah ni maksud dia penuntut-penuntut pondok zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW dah ada pondok lah. Jadi yang kita tengok pondok pati kat roh tu kan, itu semua dia asal-usulnya daripada zaman Nabi SAW. Masjid Nabi itu jadi tempat mengaji, tempat menuntut ilmu agama. Maka mereka yang untuk ilmu agama di Masjid Nabi itu dinamakan sebahagiannya apa ya, sebahagian dia namakan sebagai ahli sufah. Sebahagian mereka ni yang kata ahli sufah, sebahagian mereka ni penuntut-penuntut ilmu zaman Nabi SAW. Dia tak ada kerja lain, dia menuntut ilmu. Itu selalu sejarah yang orang ramai rajin ikut Nabi, mana-mana Nabi pergi ni ikut. Tak baca pun zaman Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah ni ada pekerjaan. Tak baca. Jadi petani ke, jadi peniaga ke, jadi peladang ke, jadi peternak ke, tak ada. Zaman sahabat tu baru ya, Sayyidina Abu Hurairah tu ada pekerjaan dia, ada jawatan dia. Zaman Nabi SAW, Abu Hurairah adalah penuntut ilmu. Jadi saya kata saya nak berharap satu masa mereka ni berkumpul pun nak. Nampak? Berharap gunakan satu masa, satu hari kami bersama Rasulullah SAW. Kami tu ramai. Takkan dia seorang. Punna ma'a Rasulullah SAW. Kami tu ramai lah. Kan? Tiga. Mungkin dua, mungkin tiga ke atas. Tak mungkin seorang. Kalau seorang dah tentu berharap kata, kuntu ma'a Rasulullah. Kan? Ni punna ma'a Rasulullah. Kami satu hari kami bersama. Kami tu ramai lah. Kami tu siapa? Sama-sama Nabi yang ala sumpah ni lah. Di masjid ni, cerita ni kat masjid. Faqala Bilalun yunadi. Maka bila seorang pun bangun melaukan azan hingga selesai. Masuk waktu Bilal pun laukan azan. Bilal kan muazzin. Muazzin Nabi SAW ni ada dua. Tengok Nabi pilih. Nabi bukan pilih handsome ke, kacak ke, ada betul ke. Nak jadi Bilal, nak jadi muazzin ni tak. Nabi pilih orang yang baik suara ni. Walaupun kulit ni hitam, walaupun mata ni betul. Bilal kulit hitam, Abdullah bin Abi Maktum betul, tak nampak. Tak nampak. Tapi bila azan sedap, alunan azan dia menarik orang. Waktu kalau tengok
azanan tinggi kan. Sedap-sedap azan tu. Betul tu bidang masjid itu pun patut masuk tinggi juga kan. Azan yang lain berlainan. Kan, Melayu. Patut kerajaan FM datang masjid ni. Cari mana bidang yang berbagus, suara elok kan. Rakam masuk dalam review. Baru syok kan. Orang dengar pun semua kan. Tepat-tepat lah ni. Bila buka azan balik-balik. Suara yang sama. Tepat-tepat lah. Dalam nipu saja berapa ratus orang muazzin, berapa ratus orang bilal. Kalilah. Kan? Kajian sikit pun saja. Tengok orang lagi lah. Bila suami ni lah. Kita rakam tu. Lepas tu daripada banyak-banyak tu pilih kan? Kan? Takkan nak suruh Tok Bilal pergi audition. Kan? Hey, ni bukan nak nyanyi pergi audition tu pula. Okey, Tok Bilal pergi ramai-ramai di 40 orang. Okey, kita buat audition tengok azan seorang-seorang. Kita pilih. Tak payahlah. Pasal Tok Bilal ni kata-kata dia. Usia-usia macam kita 50 kata kan. Untuk Bilal muda tak apa lah kan? Pencarian Bilal muda. Imam muda ada dah IM kan? Bilal muda BM pula. Tak apa lah nak audition. So tu orang datang ni tensor baik-baik kita. Dah jadi Bilal seorang sedap. Lain lah ni kan? Untuk nak masuk dalam TV, dalam radio Merah FM ni payah lah buat audition. Rajin sikit cari masjid banyak ni pun ni. Sampai pergi satu perak lah. Dalam minggu ni pun banyak lah. Cari tengok mana suara yang sedap. Kalau saya dah pergi dah berapa tempat tengok. Eh, ada muazzin Bilal sedap. Azan semua kan. Jadi tukar-tukar lah. Subuh lain orang. Zuhur lain orang. Asar lain orang. Maghrib lain orang. Isyak lain orang. Dan kita ada azan lima waktu. Jadi kepada tuan-tuan kalau ada kena-kena orang ni RTM ibu pun bisik-bisik lah. Ya, saya tak kenal-kenal lah tapi jangan jumpa kan. Mungkin tuan-tuan lagi kau jumpa tu je. Jumpa ke nipu dia lah. Tak besar lah. Aku kata Pera FM macam round satu ibu cari suara bila-bila yang bagus-bagus. Lepas tu kita pusing. Jadi kau pusing kan. Kau rating tinggi. Ada azan macam ni dah sampai dia ada baik. Lepas tu Bilal muazzin zaman Nabi SAW, Nabi tak pilih yang sesa. Nabi pilih yang suaranya merdu macam Bilal ni. Faqala Bilal yunadi, maka Bilal pun bangun melakukan azan sampai akhirnya selesai. Falam masa kata Qala Rasulullah SAW, bila Bilal dah habis sakata tu, diam dah habis lah azan tu. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW pun bersabda, man qala mithla ma qala hadha. Siapa yang menjawab sebenarnya yang dilakukan oleh muazzin ini, oleh bidan ini, yakinan, dengan penuh yakin, dakhala al-jannah. Waktu dia akan masuk syurga. Tapi saya kata dia lah kan. Jangan sebab salah faham lah. Tak apa, tipu dia orang. Curi-curi bola orang. Tak apa, dia minggir. Kena minggir tak ada hal. Ini bukan tak kira tak ada hal. Ini kira integriti. Kita makan duit orang dengan cara tak betul. Hukumnya tetap haram walaupun satu sen pun. Itu jadi kita jangan salah faham. Maksudnya yang saya kata, yang Nabi kata masuk surga ni, kalau kita ni tak buat dosa besar, tak kekalkan dosa kecil, maka harapan masuk surga tu ada dengan menjawab azan. Itu maksud dia. Lagi satu, Nabi SAW suruh kita ni hormat azan. Bukan saja hormat, bukan saja diam, tapi menjawab laungan azan. Itu dia. And kalau negara ku kita boleh tengah-tengah makan ni, dengan negara ku boleh berdiri. Semua diam, dengar negara ku. Semua berdiri diam, you know. Kalau pegawai betul polis pun bila dengar lagu Bersedia Berhemat, lagu Salsa Kebiru tu, semua berdiri tegak. Dan saya tanya, Tuan Imam kita, dia berdiri masa itu. Betul kan? Tuan Imam kita pun sama lah tu. Besar polis juga kan? Ha? Salsa Kebiru? Pergi bersama Salsa Kebiru sampai habis. Cuba kalau lagu di pemenangan kita buat tak tahu kita makan-makan dengan awal. Marah kau eh, kamu tak hormat ke lagu masukan? Eh, lagu masukan kita boleh hormat, azan kita tak hormat. Masa azan selama je sebab. Apa cerita ni? Patut azan lah lebih aula lagi.
sekejap. Ada satu pengandil bola sepak, saya ingat lagi nama dia, sampai ke ni. Nama dia PK Sinayah. Dia jadi referee. Ustaz pun tengok bola kat stadium ke? Janganlah pandang ustaz ni tempat dekat masjid surau je. Ustaz ni dia kena duduk di mana-mana nak menyampaikan benda baik. Tapi janganlah duduk dalam kalau lagu malam ni pula. Ustaz semua karaoke. Wah, ustaz duduk karaoke. Oh, ni dah jadi macam Muharram dan Safar pula. Di kanan perempuan keliling ni. Apa Ustaz sama sini? Dakwah. Di kanan perempuan ni. Itu tak betul lah. Ya, tapi maknanya ustaz-ustaz ni agamawan ni bukan tempatnya di surau masjid saja. Di luar pun dia kena ada. Tadi saya pun tengok bola. Macam sekarang ni kata. Tengok bola di Stadium Perak. Sebab stadium ke Kuala Lumpur itu sebelah dia masjid. Sebelah dia masjid. Atas bukit tu masjid. Di bawah atas bukit tu masjid. Jadi bila masuk waktu azan kumandang, tiba-tiba semua orang berhenti. Pemain berhenti. Rupanya referee hijau. Hijau. Penuh-penuh tepi bom yang bom. Penuh-penuh tepi tergambar. Ada foul. Ada orang ni. Dengar. Allah. Rupanya azan isyak. Rupanya. Referee hijau ni. Bukan Islam. Nama dia dikis dia. Bukan nama dia Muhammad Azmi bin Ismail. Apa yang ada? Prit! Asal pun balik game. Oh, punya azan. Ya, bayang. Referee kita, masa tu lah rancak main, buat tak peduli. Referee orang kita. Macam tu. Jadi, kalau ada dia antara tuan-tuan yang berkawan dengan referee pengadilan main bola, dia tolong azan. Dia dengar azan mana-mana, tolong prit! Soalan main balik kata main balik tu cerita keluar lah. Tapi hormat pada azan. Itu dia. Jadi bila kita hormat azan, kita jawab azan, maka Nabi SAW kata apa? Doa halal, jannah kita akan masuk. Contoh. Jadi begitu. Sampai gini, walaupun dah 25 tahun. Kisah. Tak murah. Masa tu bujang lagi dekat atas padang lah. Ini hidup atas kursi. Masa saya hidup atas kursi. Alah, sedih. Alah, berdoa atas tuan. Kena tahu kan. Kau nak panjang umur kita boleh lah. Jadi Imam Isyak ya, Tuan Jibaki ya. Tuan Jibaki tu dia dengar saya datang ni seronok dia. Kan? Nak seronok dia. Ustaz ada harapan aku jadi Imam Musa Azmi ni. Kali tengok aku pula jadi Imam Musa Azmi. Ustaz Azmi dah tak boleh lah. Alah sedih. Macam mana? Tapi itu adalah betul benar Rasulullah lah. Yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar supaya dia tidak berpanjangan. Balik kepada tadi. Azan tu. Azan kita hormati dan kita jawab dengan azan. Baik, dalam sebuah riwayat lain menyebut ketika Bilal telah selesai azan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan sebagaimana ucapan azan dan bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah seperti syahadah Bilal, maka baginya syurga. Ya, sebab Bilal ni bila melakukan asyhadu an la ilaha illallah itu memang daripada hati dia. Sebab Bilal ni terkenal seorang sahabat Nabi yang mempertahankan keimanan dia. Kita ni belum apa-apa, baru sikit orang kalau uji lah, dia keluar Islam. Apa cerita ni? Cubalah balik kepada Allah SWT. Yelah, apa macam mana benda dah berlaku kan? Kita punya pistol pun kita dah buang kan? Tapi kita boleh masih lagi boleh balik kepada Allah SWT. Terbaru ni kita pun cakap tu dalam izin dalam izin Allah. Terbaru ada satu hamba Allah menerima organ yang diterimakan oleh orang yang dah mati. Dia kata kalau aku mati esok, pistol aku ni bagi kat dia, pasangkan kat dia. Jadi si Polan ni tadi, si S dengan kasi dia, kalau dia balik kepada Rasulullah, insyaAllah Allah akan bagi kepada dia pistol yang orang lain mati terimakan untuk dia. Boleh jadi lelaki dia. Maknanya kita tu tidak terus buang kan. Ini baru sikit dah saya nak keluar dari Islam. Murah sangat nilai iman tu. Baliklah pada Allah SWT. Kita dah diciptakan Allah sebagai lelaki. Jadilah lelaki. Masa hari ni perempuan berhakam dalam perempuan lelaki. Allah. Tak ada konsep tuan-tuan. Tak ada. Kecenderungan mungkin ada. Dia suka masak, dia suka rumah, dia suka menjahit. Itu biasa. Ramai yang macam tu.
izin Allah Ta'ala. Tapi yang penting kita bertaubat balik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi macam mana yang dicipta pada kita, Allah akan bagi bagi. Kan? Jadi kita kena jadi macam Bilal. Keimanan kita sekental iman Bilal. Bilal bayar kita sikit uji Allah Ta'ala, baru lutut lah. Bilal batu besar letak di dada dia. Yang bayangkan. Tu pun Bilal ahad, ahad, ahad. Allah, 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 Allah. Bilal tak ada surrender, tuan-tuan. Tu baca sejarah. Ada surrender. Ha, tak apa, tak apalah saya balik kepada lantau zaman. Tak ada. Tak ada tu. Jadi iman Bilal, sebab tu Nabi kata, sebagai seperti syahadah Bilal. Pun ada. Siapa yang menjawab azan seperti syahadu an la ilaha illallah, seperti syahadah Bilal, maka batin di syurga. Maksudnya iman dia melepaskan asyhadu an la ilaha illallah tu sama macam iman Bilal. Ketal macam iman Bilal. Masuk syurga. Ha, kita nak kena. Jadi kalau kita puji Allah SWT, kita terima dengan baik lah. Macam COVID-19 ni, kita terima dengan baik. Tak apa. Dia suruh putuh. Tak apa. Kan? Kalau suka pun okey, kalau tak suka, kalau rela pun okey, kalau tak rela, paksa rela pun okey. Tak apa, itu semua ikhtiar, serah kepada Allah Ta'ala. Ha, suka tak suka, lama-lama kita jujur lah. Tu atau yang kau bagi eh? Ha. Ha, lama-lama kita semua orang kena jujur. Ya, berapa penduduk Malaysia sekarang? 32 juta orang semua, melainkan mereka yang tak boleh disuntik lah. Semua akan kena suntik. Cepat lambat je. Saya tak isi lagi macam tu. Isi juga. Ini bahasa juga. Kita terima. Saya tiga permintaan saya kalau saya nak disuntik. Tiga je permintaan saya. Tiga je. Satu, pakai kan saya macam mana tau. Supaya saya tak nampak jago. Itu saya lah. Ini ikut saya. Ini saya permintaan. Yang kedua, lengan saya terikat. Macam orang, orang macam penagi dada akan suntik tu lah. Jadi kuat rasa, rasa sakit kuat. Yang ketiga, waktu suntik tu pasangkan ayat Quran atau zikrullah. Ini kan tak boleh. Kita boleh. Kan? Kita kalau boleh waktu disuntik, tolong pasangkan ayat Quran dan zikrullah. Supaya sakit macam mana pun tak rasa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan menjadi Allah hati rendah. Tengah-tengah sujud kita dah sudah lah kita dia cakap ni. Insya-Allah lah. Dah sudah. Dah ustaz. Bila sujud? Oh, kita sini. Tengok, oh, ada kesan. Tak rasa sakit pun. Ah, contoh. Pasal tak semua orang berani jago. Ah, ini dia. Tapi adalah ikhtiar. Jadi balik keimanan kepada Allah Ta'ala. Keimanan kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Baik. Itu yang yang kita bincangkan tadi. Yang kedua, akhir sekali Rasulullah SAW beri khabar gembira dengan keampunan dari setiap yang menjawab surah azan ini sampai itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba bil islam dinina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Makumnya aku bersaksi dari Tuhan dengan Allah yang Maha Esa dan sungguhnya Muhammad SAW itu hamba dan rasul Allah. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad SAW sebagai rasulku. Itu doa azan, doa azan yang paling paling ringkas lah. Ya. Jadi mungkin saya kata ya, sesiapa yang menjawab azan dan membaca yang disebutkan tadi ini, maka Allah Ta'ala ampunkan segala dosa. Itu di hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi rahimahullah taala. Jadi habis itu. Ya, setakat ini usul nombor 3. Kita diberi tempoh sampai azan Isya. Ya, sekarang over dah. Tak lama Isya. Ya. Wah, dia mulu. Jadi itulah dia, ya. Insya-Allah sekian takat apa yang kita kongsikan ini ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dan kalau ada apa-apa sampai itu nanti kasar bahasa dan kita semua daripada Allah SWT dan Nabi Muhammad dan dari tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian dan seperti saya ucapkan kepada tuan-tuan sekalian selama
menyambut peristiwa hari Isra Mi'raj dan penibaan bulan Syaban. InsyaAllah kita akan bertemu kembali untuk kuliah kitab yang syarah kata Al-Qarahim pada bulan April nanti, iaitu pada 7 April 2021. Itu yang last kali sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kali kita Ramadan akan bermula pada 12 April hari Senin. Itu pun bulan depan sekali. Itu kitab syarah matan Al-Barahim. Itu kitab ni sambung lepas raya. Sambung lepas dari raya yang dulu. Jadi insyaAllah di banyak buku kita akan bertemu lagi pada waktu yang sebelum tadi. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita lah kongsikan pada malam ini insyaAllah. Dan kita akhiri kuliah kita malam ini dengan kalimah yang berkuasa berpaksa di ulapuh. Dan kita tanggungkan kita ini dengan tasbih Al-Quran Al-Sahul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم بهذا الأمر المعصوم اللهم اجعل كفيه وبعد أن نزل كفي شرهم اللهم بدل شبههم وفارق دمهم وشتت كلمته وزلزل كفهم من كلام يقطع خالد يقطع التقيم يا الله يا الله يا الله اللهم ينزل الكتاب وينزل الشهر وزمن عزم يزيد وصلى الله عليه وسلم ربنا يسلم ربنا اغفر لنا وعنا سنا ولمنا ولقانا وعنا تعالى لنا بركة مشان ربنا لك السلام العليم وتم لنا يا مولانا التوب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا رمضان وانا في عشر من عدتنا فيها سلام وتعوان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إلى أكرم الآية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.